Oke guys, balik lagi bersama Vindikator Gaming ya. Di video kali ini kita akan bahas tentang fitur mancing nih guys, karena mungkin bagi sebagian orang dipandang sebelah mata atau diremehkan ya. Padahal menurut gue fitur ini sangat penting juga loh untuk menambahkan XP fairy kalian atau buff karakter kalian. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini dulu untuk info-info menarik lainnya ya guys. Terima kasih. Oke, menurut gua fitur memancing ini nggak kalah penting juga untuk ditingkatkan selain nguli dan mulung nih guys. Dengan memancing dan menjual ikan yang kalian dapatkan, kalian bisa mendapatkan koin bahan masakan ya. Semakin tinggi level memancing kalian, maka semakin banyak juga bahan masakan lain yang terbuka di market nih guys. Dengan begitu, banyak juga resep masakan yang bisa kalian buat loh. Sayangnya di fitur ini, kalian harus memancing dengan manual sampai level 3 ya guys. Tetapi jika kalian telah mencapai level 3 ke atas, kalian dapat memancing dengan auto ya. Apalagi jika kalian memiliki monrongsok ini guys. Berapapun level memancing kalian, kalian akan tetap bisa mengerjakannya dengan auto ya guys ya. Nah, kalau tadi kita sudah memancing sampai level max dan semua bahan di market sudah terbuka, lalu koin yang kita dapat dari menjual ikan sudah banyak, nah saatnya untuk membeli bahan masakan yang akan kita masak, entah itu menjadi buff untuk karakter kita sendiri maupun XP untuk fairy kita ya guys ya. Untuk resep masakan nggak perlu khawatir nih guys, di channel ini sudah jauh-jauh hari kita bahas untuk resep masakan ya. Jadi pastinya kalian sudah siap untuk membuat masakan apa saja yang kalian butuhkan nih guys. Alah, masakan mah nggak penting bang, yang penting nguli dan mulung. Eits, tunggu dulu Verguso, kata siapa memasak tidak penting. Dengan memasak, kita bisa membuat makanan untuk menambah buff status kalian loh, dan cocok untuk menambahkan status yang menurut kalian kurang upgrade. Mau itu menambah serangan, crit roll, dan lain-lain ya guys ya. Dan terlebih, buffnya bisa di-stack sampai 4 buff makanan yang berbeda dengan durasi 2 jam nih guys. Pastinya berguna sekali saat kalian ingin battle di Warguild, Corpse, atau di arena ya guys ya. Nah, selain untuk buff karakter kalian, memasak juga sangat penting untuk menaikkan level fairy kalian dengan cepat ya. Dengan memancing dan membeli bahan masakan, tentu saja kalian bisa membuat makanan untuk fairy kalian nih guys. Nah, sumber pendapatan XP selain dari daily harian, maka tentu saja kalian juga bisa mendapatkan XP fairy dari sini juga nih guys. Dan pendapatan XP terbesar di food fairy ini yaitu sebesar 2200 XP per makanan ya. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan susu strawberry yang ada di shop atau yang biasa kalian dapatkan guys, yaitu hanya mendapatkan 600 XP fairy saja ya, sangat jauh bukan perbedaannya. Nah, selain memberikan XP fairy yang besar dan mudah didapatkan, kalian juga tidak perlu mengeluarkan kristal kabala biru atau koin fairy kalian untuk membeli tambahan XP fairy kalian nih guys. Cukup dengan memancing saja, fairy kalian akan cepat naik level ya, bahkan bisa menambahkan buff untuk karakter kalian pula. Jadi kesimpulan atau saran dari gua, jika memang kalian terfokus dengan nguli atau mulung, itu nggak apa-apa, fine-fine aja. Asalkan sisihkan stamina kalian untuk dipakai dengan memancing sampai level max ya guys. Karena dari fitur inilah status kalian bakal meroket ya. Bahkan jika kalian spender atau player hoki yang mempunyai banyak fairy dan membutuhkan banyak XP. Jadi fitur ini sangat cocok untuk kalian ya guys ya. So, menurut gua untuk fitur live ini, yang berguna hanya 3 saja, yaitu nguli, mulung, dan mancing nih guys. Oke, jadi inilah bahasan menurut gua yang mungkin banyak orang pandang sebelah mata terkait fitur memancing ini nih. So, sebagai player, kita manfaatkanlah fitur-fitur yang tersedia di dalam game The Legend of Neverland ya guys ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk info-info menarik lainnya ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton guys, see ya.